Kembali lagi di Battle of Comic. Nah, abis ini kita dengerin lagi nih dari rekan kita satu lagi nih, Semi Nata Slim Boy. Selamat malam. Sebelum bicara tentang UN, bicara dulu tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia ini sepertinya tergesa-gesa. Anak kecil, masih kecil 3 tahun udah belajar bahasa Inggris. Itu buat apa ya? Gue tuh punya prinsip yang sepertinya menyesatkan, tapi ini sebenarnya benar. Kalau bisa ditunda, ngapain dikerjain sekarang? Kalau semua dikerjain sekarang, besok ngapain? Kalau gak bisa ditunda, lu kerjain. Dan dalam UN yang dikerjain soal-soal. Soal memang soal-soal eksak, tapi harus sesuai dong. Kalau misalnya lu pakai soal cerita, harus sesuai dengan kehidupan nyata. Logikanya harus ada. Ini seperti ini, soal fisika. Seorang bapak naik ke gedung 100 meter, dari sana dia melemparkan batu. Detik keberapa batu menyentuh tanah? Ini bapak gak ada kerjaan apa ya? Pengangguran ini bapak ini. Soal matematika, seorang ibu membeli 100 pisang. Ini ibu tukang pisang goreng apa ya? Harusnya kan sesuai dengan logika, sesuai dengan apa yang terjadi sekarang, sesuai dengan isu-isu sekarang yang merangsang nalar siswa untuk berpikir kritis. Iya kan? Contohnya seperti ini, soal matematika. Seorang bapak tertangkap korupsi 1 rupiah. Dia lalu pergi ke atas Monas. Dia mau gantung diri. Siapa nama bapak itu? Harusnya seperti itu. Sama seperti Arif, zaman gua itu tidak UN, tapi Eptanas. Eptanas soalnya juga sama. Oleh pemerintah, dibuat oleh pemerintah, didistribusikan oleh pemerintah. Dan gak pernah telat. Dan kalau sekarang UN telat, untung sekarang udah ada Twitter, ada televisi. Apa yang terjadi 1 jam lalu, bahkan 1 menit lalu, kita bisa lihat di timeline, kita bisa lihat di TV. Betul kan? Kalau zaman dulu gue misalnya Eptanas telat, gara-gara soal gak ada, gue pulang ke rumah ditanya sama nyokap gue, gimana ujian tadi? Gak jadi soalnya gak ada. Itu gue pasti digituin, men. Iya kan? Bener gak? Semi, kamu males-males aja, tapi jangan nyalahin pemerintah dong. Iya kan? Kalau dulu UN, kalau dulu Eptanas, sekarang UN, ya kan? Lu kalau misalnya ikut UN dan gak lulus atau misalnya nilai lu jelek, lu jangan kecil hati disebut, lu disebut gak pinter, gak apa-apa men. Buktinya yang mengurus UN, yang mendistribusikan soal, itu juga carut-marut. Berarti dia juga gak pinter. Dan dia bisa jadi menteri. Jadi jangan kecil hati, lu nanti bisa jadi menteri. Dan lu tahu sekarang namanya UN, dulu namanya Eptanas. Sebenarnya sistemnya nggak jauh berbeda. Sistemnya nggak jauh berbeda, mungkin parameter pengukurannya berbeda. Kalau memang parameternya berbeda, ya diubah aja sistemnya. Kenapa harus mengubah nama? Seolah-olah kalau nggak diubah nama tuh nggak afdol. Iya kan? Seolah-olah itu tuh jadi nunjukin supaya ada kerjaan aja. Apa prestasi kamu? Saya mengubah nama dari Eptanas menjadi UN. Urus dulu distribusi soal dong. Benar gak? Gua langganan koran seumur-umur gak pernah telat. Ya kan? Apalagi kenapa gua bukan mensimplifikasi masalah, bukan. Tapi mari kita simplifikasi karena masalahnya sebenarnya gak terlalu rumit lah. Ini distribusi soal, kenapa gak diserahkan kepada guru aja? Guru terima soalnya lewat SMS atau lewat email lalu ditulis di papan tulis. Selesai. Atau kalau mau lebih keren sendiri, dia kirim lewat email, di print, lalu dia fotokopi sendiri. Pasti gak akan telat. Kenapa tidak lakukan seperti itu? Karena takut bocor. Berarti pemerintah tidak mempercayai guru-guru yang ada di daerah. Ya kan? Nah sekarang kalau ada sistem yang pemerintah sendiri tidak percaya terhadap kualitas guru-gurunya, gue disuruh mempercayai anak gue sekolah di situ. Kan itu kan aneh, ya? Seperti halnya ini sudah menjadi rahasia umum, kalau pejabat-pejabat kita menyekolahkan anaknya di luar negeri. Ya kan? Dan kalau kita tanya pasti dia punya jawaban. Pak, kenapa Bapak menyekolahkan anak Bapak di luar negeri? Ini sistem kan Bapak yang bentuk, ini sistem Bapak yang urus. Dia akan jawab, justru karena gue yang ngurus, men. Gue tuh memang orangnya gak bisa dipercaya. Ya kan? Itu sama seperti iklan-iklan kecantikan. Pakailah produk kecantikan. Kosmetik.
Lu percaya mereka pakai itu? Mereka pasti pakai yang lebih mahal. Dan lu disuruh pakai itu. Iya kan? Dan lu dengan memakai kosmetik yang tadi, lu berharap akan secantik dengan model-model itu. Lu udah gak ketolong, men. Selamat malam, nama gue Semi. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Semi Not a Slim Boy. Ini setelah kita dengar dari teman-teman komik seperti apa sih yang mereka rasa mengenai ujian nasional, selebihnya sih terserah kalian ya menentukan pilihan bagaimana seharusnya gitu. Nah sekarang maju ke depan semuanya kalian mungkin teman ya. Terus tinggal pialanya tadi ada di... Tuh mbak yang itu tuh. Kok ada di mbak? Iya. Oh gak tahu. Ini yang dibilang datang gak diundang, pulang gak diantar. Piala Jalangkung. Iya. Iya. Eji. Iya. Pialanya yang dipegang apa yang dikerudungin? Oh, ini di sini aja. Oh iya, terima kasih. Bambang. Tepuk tangan dong buat Mbak Widi ya, Mbak Widi. Jadi dia setiap lewat gini, Widi. Yang ini yang nentuin biasanya memang penonton nih. Iya. Jadi saya butuh bantuan nih. Ah, buat Bang Iwel dulu deh. Lu nggak gitu. Yeah. Buat Atrahus. Sama eh. Buat Krisna Hareva. Jomblo semua berarti. Berarti semua jomblo. Percuma gak doyan perempuan. Doyan. Buat Semi Not a Slim Boy. Ya deh udah jelas ya paling banyak. Pake dua aja. Ya udah ini paling kenceng buat Semi ya. Dan ya lah, terima kasih sudah datang di Battle of Comic. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya juga nih. Oke, sampai ketemu di Battle of Comic.